Assalamualaikum. Hai semua. Okey, untuk resepi kali ni saya nak buat ikan kembung masak lemak cili padi. Okey, dan pastinya memang sangat sedap ya. Okey, jom kita tengok bahan-bahannya terlebih dahulu. Okey, di antara bahan-bahannya saya menggunakan 1 biji bawang besar, okey, 7 biji cili padi dan sedikit kunyit hidup ya. Okey, kesemua bahan ni perlu saya kisar dululah. Okey. Okey, ini 1 batang serai yang sudah diketuk, saya potong 2, sedikit daun limau purut dan asam keping saya pakai 1 je. Okey, santan kotak 200 ml. Okey, ni ikan kembung dalam 3 ekor dan 2 biji terung ya. Okey. Okay, untuk first kali saya akan kisarkan terlebih dahulu bawang, cili padi dan kunyit hidup. Kisarkan dengan sedikit air sampai hancur, kemudian bolehlah dimasukkan dalam periuk. Okey. Masakkan sampai ianya mendidih. Okey, bila dah mendidih macam ni, bolehlah masukkan santan . Santan kotak tadi. Kalau korang nak pakai santan fresh, lagi sedap sebenarnya. Okey. Kacau bagi ianya sekata ya. Okey, saya menggunakan sukatan kotak santan tadi. Saya masukkan dalam 1.5 kotak air. Masukkan pula serai yang sudah diketuk tadi. Masukkan pula daun limau. Okey, daun limau ni saya dah buang bahagian tengahnya ya. Okey, kacau perlahan-lahan. Masukkan pula terung ya. Okey, ni terung saya masukkan 2 biji. Kalau korang suka lebih, boleh tambah lagi ya. Okey, kacau sampai terung tu separuh masak. Okey. Kalau boleh, jangan berhenti kacau . Takut nanti santan tu akan berketul. Api perlulah sederhana sahaja. Masukkan pula garam dan perasa secukupnya. Okey, sambung kacau lagi. Okey, bila kita tengok terung tu dah empuk dan kala pun dah bertukar ya. Okey, kemudian bolehlah masukkan asam keping. Dan seterusnya masukkan ikan. Ikan ni saya masukkan 3 ekor dia ya. Kalau korang nak letak lebih pun tak jadi masalah. Okey. Kuah ni kalau korang suka lebih, boleh tambahkan air sedikit. Okey, bila ikan ni dah masak, boleh padamkan api dan siap untuk dihidangkan ya. Okey, mudah je kan? Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Jumpa lagi pada menu-menu yang akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta tekan butang loceng supaya tidak ketinggalan video yang seterusnya. Bye!